Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih akan bahas tentang Google Pixel, tapi bukan dari dalamnya seperti yang lalu-lalu. Kali ini saya bahas dari luarnya. Saya akan bahas beberapa softcase yang saya punya dan mungkin sedikit rekomendasi untuk teman-teman dalam pemilihan softcase. Nah, sebenarnya softcase ini ada beberapa macam. Hanya saja yang akan saya bahas kali ini adalah softcase yang banyak beredar di pasaran. Di antara yaitu Ultra Thin Case dan Anti Crack Case ataupun Corner Case. Nah, karena saya membandingkan antara dua hal ini, maka akan saya jelaskan antara keuntungan dan kerugiannya. Untuk yang pertama yaitu Ultra Thin Case. Sesuai namanya, Ultra Thin pasti memiliki desain yang tipis dan ringan. Bahkan karena tipisnya mudah sekali ditekuk. Keuntungan dari Ultra Thin Case ini adalah Google Pixel yang kita pegang terasa agak begitu besar dan relatif sama dengan ukuran HP-nya tanpa soft case. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama yaitu daya cengkeramannya ke tangan kita berkurang karena case ini sedikit slippery ataupun licin. Selain itu, untuk menggunakan fingerprint-nya kurang begitu nyaman karena cutout dari fingerprint-nya terlalu kecil dan tidak ada bentuk curve di sisi luar fingerprint-nya. Jadi ketika kita mau menggunakan fingerprint-nya, terkadang case-nya sedikit terangkat. Nah, satu lagi yang sangat berpengaruh yaitu dari cutout kameranya yang kurang cocok menurut saya, ataupun desainnya yang salah sebenarnya. Nah, itu kenapa? Karena kalau kita pakai case ini, ketika kita mau ngambil gambar dengan flashlight, gambar yang kita ambil akan ada cahaya melingkar dan pastinya mengganggu kualitas foto kita, dan bahkan terlihat di sisi kanan foto kita lebih terang. Yang kedua yaitu anti crack case ataupun corner case. Nama anti crack ataupun corner case ini sebenarnya diambil dari bentuknya yang pada setiap sisi sudutnya memiliki sisi yang lebih tebal. Softcase-nya terlihat lebih kuat, lebih berisi, dan tombolnya pun lebih terasa clicky. Meskipun terlihat sedikit lebih tebal, di sisi kanan dan kiri terdapat bentuk yang membuat kita lebih mudah untuk pegang Google Pixel. Ada semacam tekstur yang lebih kasar yang membuat kita lebih menambah grip untuk ke HP-nya. Untuk fingerprint-nya, cutout-nya lebih besar dan di lingkarannya terdapat bentuk curve. Jadi terasa lebih smooth karena ada bentuk curve-nya. Bahkan untuk buka notification bar-nya terasa lebih enak pakai fingerprint, tinggal slide atas dan slide bawah. Dan yang terakhir yaitu untuk cutout kameranya. Karena cutout kameranya ini lebih besar dan memanjang, jadi kalau kita shoot dengan menggunakan case ini tidak akan terjadi masalah dan sama seperti kita foto tanpa menggunakan soft case. Nah, berikut ini adalah hasil foto yang saya coba dengan menggunakan dua case ini. Nah, jadi kalau saran saya tentunya mendingan beli yang corner case aja. Kenapa? Karena meskipun dia lebih tebal, kita masih bisa dapat grip-nya. Cutout-nya juga lebih enak untuk fingerprint dan untuk kameranya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga beli Google Pixel bukan karena performa gaming-nya ataupun yang lainnya ataupun mungkin fiturnya. Saya yakin karena kualitas kamera dari Google Pixel ini yang memang di atas rata-rata.